Main terus. Ya. Apa pula? Ah. Oh yeah. Yeah. Dong, sekarang gua mau minta lagu. Sebentar. Tolong mainkan buat saya sebuah karya cipta Beethoven, Simfoni nomor 5 dalam F mayor. Lagu ini terdiri dari 4 bagian dan dimulai dengan allegro. Tolong mainkan selengkapnya. Alah, dia udah lah. Apa nih? Di sini. Gila. Biola dulu dicekek. Ayo main lagi. Jangan, Ma. Kenapa? Maya benci sama dia tuh. Tapi terus terang saja, saya meragukan mutu sarjana sekarang. Sebabnya, Om? Ya, karena di sini fasilitasnya kurang memadai. Tidak seperti di luar negeri. Luar negerinya mana dulu, Om? Betul kalau Amerika, Eropa. Tapi kalau itu di kawasan Asia, apalagi Afrika, Indonesia cukup top, Om. Buktinya, banyak mahasiswa-mahasiswa dari Singapura, Malaysia, bahkan Jepang yang berkuliah di Indonesia, Om. Ya. Bagian juga. Asal jangan sering-sering aja. Kalau kita ingin maju, maka kita harus mengambil contoh dari negara-negara yang sudah maju. Silakan, Mik. Sudah. Baik sih. Manis kok. Dan kalau ternyata studi Maya tidak ada perkembangannya, maka saya akan mengirim Maya ke luar negeri. Bagus, Om. Cuma kenapa ya banyak orang-orang tua sekarang cenderung untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri hanya karena soal fasilitas saja? Kenapa mereka tidak berinisiatif mengumpulkan dana, membantu universitas-universitas untuk menanggulangi masalah tersebut? Kan berguna juga buat generasi muda yang akan datang. Lagi pula, sejarah akan mencatat nama-nama mereka, termasuk nama Om, kalau Om ikut menyumbang tentunya. Pandai juga kau bicara. Siapa orang tuamu? Petani, Om. Cengkeh. Kecil-kecilan, 14 hektar. Mas Didit. Halo, Maya. Halo juga, Mas. Nak Didit. Papimu sudah pulang? Dari Amerika, mampir dulu ke Jerman. Oh. Kelihatannya ada proyek patungan, Om. Tambah hebat saja papimu itu. Cuma kecil-kecilan, Om. Nak Didit, tante sudah duga. Begitu tante dengar bunyi Mercy di luar, pasti Nak Didit yang datang. Bagaimana kabar mamimu? Nyusul papi ke sana. Biasa tante belanja. Siapa itu, Om? Oh, teman Maya, minta sumbangan. Ayo kita disini. Maya, buatkan minuman istimewa buat masmu. Mari, hei. Mau minum apa, Mas? Konyek. Mau pakai Coca-Cola? Ya, sedikit. Ayo, duduk. Sesi kopi pahit aja. Soalnya masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh papi di sana, Om. Oh, iya. Papimu itu, Dit, memang orang penting. Hebat, mamimu. Sudah keliling dunia. Iya. Saya permisi dulu, Om. Iya. Lipat pintu samping saja ya. Sekalian diselot pintu hacknya. Maaf ya. Hei. Jangan mainin kakak gue ya. Oke.
Baksonya dua ya. Satu aja. Loh, masa saya sendiri sih? Saya lagi diet. Saya air jeruk aja. Air jeruknya dua deh. Air jeruknya satu aja. Saya juga mau air jeruk kok. Iya, untuk kamu. Yuk. Saya enggak. Kok cemberut sih? Kamu lagi ngambek ya? Enggak. Perutnya yang lagi ngambek. Saya mau ke belakang dulu ya. Jangan lama-lama ya. Tunggu. Baso 400. Jeruk 200. 600. Bisa 1000. Masih ada ongkos untuk pulang. Mudah-mudahan nakusnya dia gak kumat lagi. Nah, minta macam-macam lagi. Heh. Bikin bakso satu lagi. Kuahnya banyak. Sudah tidur si Demi rupanya. Dari tadi, oh. Sekar. Sekar. Main lagi, om. Sudah malam ini. Malam minggu depan kemari lagi. Oh, iya, om. Bagus. Bagus. Kau mempunyai bakat untuk menjadi grandmaster. Maksud saya? Jangan pikir yang lain-lain dulu. Kalahkan om dulu. Baru kau bisa mengajak si Demi ke Taman Ria. Iya, om. Iya, om. Jangan lupa malam minggu depan, ya. Iya, om. Kalau dia belum jerah juga bertandang kemari, akan kukerjain dia sampai tua. Aduh, habis aku kerjaan malam ini. Katanya demi cinta. Iya, tapi buang-buang energi. Rasain. Cinta. Cinta duduk. Ngeri nih, kalau ditemenin terus kayak gini ya, mau main tiap malam pun aku ladenin sampai pagi. Demi, wah, sudah tidur dia rupanya. Ya, sekarang pun aku minum tua. Aduh. Baru jalan 5 kilo aja udah jatuh. Ayo lu. Iya, celananya sih dikembaliin. Jadi gue untung 2.500 kan. Tapi gue ketahuan jual celana. Aduh, malu nah ini, Pak. Brengseksi baru sekarang gue ngerasain. Jatuh cinta sama cewek gedongan. Ngomong setinggi langit serba jeser. Pepesan kosong semuanya. Apalagi mah bapaknya. Omong gak ada ngalanya. Urusan bisnis ame cukong. Capek lah kita males ngadeni. Let me go where I'm going.
Bener juga Pak Mansur bilang. Tradisi SMA kita kayaknya masih kebawa-bawa. Gue jadi bingung sendiri. Pengen serius susah bener. Begini aja deh. Kita lupain aja dulu tuh cewek-cewek. Kayaknya sekarang kalau main cinta-cintaan, banyakan ruginya deh daripada untungnya. Ya enggak? Gini nur yang bener. Sekarang kita udah mesti belajar. Udah mau ujian nih. Telat. Ujian tinggal 3 hari lagi. Mana catatan? Gua punya ide. Dengerin ya. Kita timpi aja tulisan anak-anak yang pintar-pintar. Otak lo yang cermin. Selama gua kenal lo, baru kali ini lo punya ide dahsyat. Jelas. Dahsyat apanya? Palelo pemenyan. Udah 2 hari gua nyelikat. Udah damai sama yang lain. Men, ide lo basi. Tenang. Kita kerjain aja tuh si kutu buku. Si kebo bule. Iya. Lo, biar kata dia satu kandang sama kita. Tapi dalam hal ini, gak bisa diharapin. Jim, pinjem di kartu budayanya dong. Kalau mau pinjam, perpustakaan aja. Masa sih? Maaf, karena ini di kartu impor, tambah 50 rupiah lagi. Loh? Hei. Gimana? Apaan? Harga melonjak. Jim? Maaf, lewat pintu. Sorry, Jim. Mau dekat apa lagi? Kriminologi, antropologi, sosiologi, psikologi. Tidak untuk dibicarakan di sini. Alergi. Serius lo? Jim nih, nggak kebaca butut tiket lo, bayar juga. Mana? Butut. Ini James, bahasanya nggak jelas. Tolong jelasin dong. Oh, mau kuliah tambahan? Apa itu istilahnya? Oke, 250 rupiah per jam. Per orang di luar dana kesejahteraan. Kesejahteraan apa aja? Susu, rokok. Kalau overtime, pijit. Gila! Yang mau ujian lebih kaya tuh si kondok. Mereka kerjaan lagi tuh. Kenapa? Belagu amat tuh kebo bule. Meres. Gua bongkar tuh kacamata. Eros! Lu juga semua mau aja dikerjain sama si James. Gimana? Nih, omen. Soal amat lu. Lu lihat cara kerja gue. James tuh kecil. Tunggu sini semua. Mau diktat apa lagi? Enggak, James. Ada masalah. Mau konsultasi? Ada tarifnya. Bukan saya, James. Tuh anak-anak di atas. Sakit semua otaknya. Oh, itu saya sudah tahu. Iya, James. Yang jadi korban saya. Terbawa-bawa. Ini pengaruh lingkungan yang negatif terhadap pribadimu yang tidak kuat. Iya, James. James, sudah lama sebenarnya saya ingin jadi mahasiswa ideal seperti Anda. Tapi tidak bisa, James. Aku ini sudah dalam cengkeraman pengaruh mereka yang tidak sehat. Tentang saya kecil. Saya mengerti. Ini adalah gejala sosial yang ada pada kehidupan kelompok. James.
Seandainya ada yang saya bisa bantu. Iya. Tapi saya sangsi. Pilih nih. Tapi untuk mewujudkan cita-cita harus ada fasilitas sebagai penunjang. Misalnya? Ya, buku, tiket. Aku gak punya uang untuk menyewa seperti mereka-mereka, apalagi untuk membelinya. Men. Lihat ini diktat-diktat. Buku-buku ini semua, buku-buku saya adalah buku-bukumu juga. Nah, kita sekarang sudah satu cita-cita. Tapi James, hah? Saya gak punya uang. Jangan sebutkan itu. Ngerti? Mari, silakan, ambil. Yang ini James? Ya, silakan. Yang ini James? Ambil. Ini? Ya, sudah saya baca. Thank you, James. Wah, statistik majalah pertama. Ini sih bakalan kosong kertas gue. Men, siapa ngawas dari pertama, men? Pak Mansur, yang lagunya kayak patroli. Kalau ngawas dari jalan mundar-mandir duluan, ini cocoknya jadi tentara ya. Hei, ada apa ini, ada apa, ha? Saya dengar, bapak ngajar di Akabri, pak. Iya, memang benar. Dan sekaligus memperdalam ilmu spionase untuk mematahkan akal bulus kalian. Sampai jumpa waktu jam. Sampai jumpa. Asik. Boleh. Mau makan saya? Enggak, Pak Guru. Iya, Pak Guru. Hah? Enggak. Jim? Ya? Tangin dong tuh yang itu. Hah? Ini? Tuh yang burung-burungan. Bentar. Kalau Hanol benar, maksudnya, N dalam kurung 25,2. Kalau Hanol benar, N 30,2. Sumpah.
Satu dong. Cuma saya belajar piano sih. Memang, mesti kita akui. Baik-baik, kita buah bule itu juga yang benar. Iya, sekolah sih nomor satu. Pergaulan dong. Oke deh, kalau lo orang pada sadar kayak gini, mulai sekarang, urusan sekolah kita nomor satuin ya. Lalu mesti semuanya dong. Jangan pas serius, main ngaco. Kalau sini nyontek juga mesti dapet tuh. Oh iya, lo yang paling malu tuh ketahuan. Oke deh, sekarang kita bikin ikar aja. Hah? Mulai sekarang kita belajar serius ya. Oke. Okay. Semua ya. Okay. Ikan kelapaan. Gue hancur. Apa? Apa sih? Kemudian gue hancur. Bang Mai gue gak pernah akur. Sampai tadi masih bertempur. Anda siapa yang gugur? Jangan canda serius nih. Abis tadi parkur. Sebenarnya kenapa sih, Nal? Tadi waktu rapat, gue keceplosan. Itu kenapa? Gue saking emosi. Gue menanggung pegang seksi hiburan. Nah, soalnya, masa sih melindungi secara dia pakai fashion-fashionan sama dia seluk? Iya. Ya bagus dong. Bisa cuci mata, lecet-lecet cakep. Nah, biayanya gede dong. Mana selahnya mahasiswa? Mana? Kalau itu kan cuma teori aja, iya enggak? Kalian mau teori, kita jangan. Jadi aneh sih gitu. Lantas lo mau bikin apaan? Sekarang gini aja, Nas. Lo aja gak badut sendirian di panggung. Kudisnya cukur. Biar kayak capis. Pakai topeng, pakai anting-anting. Susah-susah pakai ini. Apa kamu boleh? Tadi aja yang tengah otak. Apa, Jim? Ini bukan soal ujian. Masih ingat tukang aneh? Murah, meriah, walaupun tanpa Beethoven. Setelah mengikuti acara-acara formal berupa kata-kata sambutan, pidato-pidato, maka kini tibalah saat kita bersantai dengan kelompok musik yang menamakan dirinya. Ya, kelompoknya mahasiswa yang menyukai musik. Namanya, tanyakan saja pada yang bersangkutan. Oke? Kami persilakan. Thank you.
para rekan yang terhormat dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan pada kami dalam mengisi acara pada malam gembira ini. Terus terang bahwa penampilan kami ini sangat mengagetkan. Sehingga sampai saat ini pun kami masih tampil dalam keadaan yang kaget-kaget. Satu lagi pesan dari kami, bahwa grup ini tampil dengan sukarela, dalam kurung tanpa honor. Karena itu, kalau sampai penampilan tidak memuaskan, kami harap jangan sampai terjadi pelemparan-pelemparan dan sejenisnya. Karena kami berhak untuk membela diri. Nah, bagaimana? Terima kasih. Thank you.
Kita nyanyi lagi, ayo. Ya, masih terus. 1, 2, 3, 4. Mulai lagi dari mana dong? Semuanya udah. Kok enggak bisa sih? Hai, pinjam koinnya dong buat telepon. Apaan nih, Mai? Bagus ya. Jadi, foto cowoknya ya? Pacarnya? Tapi ini enggak buat pakai tangannya. Lihat, Mbak. Ini pacar kamu. Ini. Ini. Bukan fotonya Muhammad. Fotonya Muhammad. Apa, Bang? Kita kenalin. Ayo. Ayo, ketahuan. Ada yang nuker ya? Gue kan benci. Lo ya, Dio? Ayo. Enggak. Awas. Kenapa sih? Waras mana? Ada, lagi pacaran. Ya, lagi laku sekarang. Yang ini lagi cemburu. Kenapa sih, Nek? Enggak, Mas. Maya sebenarnya gak sombong. Saya tahu benar dia. Gimana sih? Benar. Saya yang udah sering alamin. Jangan kurang ajar ya. Ada apa, Maya? Apaan? Apa maksudmu nukar-nukar foto orang? Siapa? Ngaca dulu dong, ngaca. Tahu saya jelek. Sini deh. Apa benar? Siapa ngerjain Maya? Siapa? Hah? Hei! Anak setan lo pada! Oh, Nak Didit. Tante. Katanya tadi pagi ke Singapura. Iya, cuma sebentar. Jemput Mami cabut gigi. Oh, kalau begitu oleh-olehnya tentu banyak. Ya, lumayan, Tante. Cuma 2 koper begitu. Kok Tante nggak kebagian? Ada, Tan. Ya, tapi kecil. Ini? Apa ini? Silakan. Aduh, indah sekali. Terima kasih ya. Pap. Pap. Ini loh, gosokan antegam asli. Sore, Om. Maya. Maya. Ini loh, Nak Didit datang. Oh ya, Om. Mami tidak lupa membawa pesanan, Om. Apa itu? Video kaset. Weh. Bajai, gak takut misu kan terpantat main. Tumben ya anak. Kan lo main pake main punya. Main punya siapa? Kan punya ya babinya. Ya kayak kan babinya. Oh, ini kira siapa dek? Hai James. Hai. Duduk, mau? Enggak, makasih. James, lo kan dianggap musik klasik. Ntar malam kita nonton konser yuk. Iya. Soalnya Mas Didit bawa videotape-nya. Terima kasih, Mai. Kebetulan, sudah lama saya juga gak pernah nonton konser klasik. Pokoknya ntar malam gue tunggu lo. Ya deh. Tunggu ya, kalau gak awas. Mai, Mai.
Saya baru ingat. Nanti malam saya dalangan. Ya, gak apa-apa deh. Maksud saya, biar si Mona saja. Dia juga ngerti klasik kok. Sebel. Ya. Paling-paling yang dia tahu juga cuma musik dangdut. Nos-nos. Hmm. Huh? Pokoknya malam ini lo punya kesempatan untuk ngerjain tunangannya si Maya. Gimana? Gua kasih tahu semua mengenai musik klasik. Semua pokoknya. Ayo minum. Mana, Mak? Mariam. Papa. Mas. Nih. Maaf, Maya. Menurut aturan, selama pagelaran berlangsung, kita tidak diperbolehkan minum, makan, berbisik-bisik. Pokoknya, semua yang menimbulkan keributan. Apalagi bertepuk tangan. Saya tahu, ah. Itu aturan, Maya. Itu hanya berlaku dalam gedung pertunjukan. Maksudnya supaya tidak mengganggu konsentrasi para musisi. Itu betul, Tante. Tetapi, dalam setiap kita menyaksikan pertunjukan seni, apa itu di bioskop, di teater, di mana saja, kapan saja, diperlukan etiket, tertib, dan sopan. Boleh makan. Boleh minum. Kopinya baik tau. Kata Maya kopinya baik. Kopinya terlalu manis, Maya. Ayo kita sambut rame-rame. Dari mana? Masuk. Minggir. Aduh. Oh gini ya, tradisi di sini menyambut tamu. Aduh. Baru kali ya. Belakang deh. Gitu dong. Din jalan Din. Mana supaya ikutan ya Mas? Enggak ikutan. Ayo musik jalan terus dong. Tapi Din, ayah kamu sadis juga ya. Gara-gara sering ngerjain si Jali main catur, tuh anak jadi sarap. Apa? Jadi sarap. Tuh. Tuh. Tau. Ampun ya. Udah. Asik dah, kamar dari pintu. Gila lo. Hei, ada berita kaget nih.
jangan kaget kaget, sakit jantung nih kita. Kenapa sih? Bapak dulu mah ngajak main catur ya? Takut nih. Dengerin, Mas Anong buru saya nawarin kalian main di night club. Jangan ngomongin hostess, alergi nih. Serius nih? Boleh juga, buat nama-nama ongkos kuliah kita. Ntar dulu, main di night club kan malam. Belajarnya kapan? Si Popi juga setuju. Alah, kita kan baru habis ujian. Apa salahnya kita coba-coba? Mumpung ada kesempatan, sikat terus. Nah, ide yang baik. Aku setuju. Where there is a will, there is a way. Oke, mari.
Ya pelan-pelan. Hati-hati, alap-alap di atas. Ini tuh. Ntar gak balik lagi gacuan. Dengan pengawal begini banyak, masa dia berani lari? Itu hebatnya Demi. Selalu pakai kita sebagai teman. Kelihatannya kalian sempat intim. Iya, kelihatannya. Kontrak pertama berlaku 1 bulan dulu. Cuma bos mengajukan seragam lagi. Maaf, saya kira hal itu tak perlu dipersoalkan lagi. Ini sudah menjadi ciri khas kami, kesederhanaan dalam penampilan. Soal flat, Pak? Oh iya. Di belakang gedung ini, kami ada flat untuk karyawan. Saya tidak keberatan kalian tinggal di situ. Selain mudah untuk kemari, ada baiknya untuk tempat tinggal. Terima kasih, Om. Tapi... Tidak usah dipikirkan yang lain-lain. Itu bisa diatur nanti. Baik, Om. Selama ini, tanpa kalian sadari, ibu telah mengumpulkan uang. Yang maksudnya adalah untuk membantu kalian. Mungkin kalian berprasangka buruk terhadap ibu. Memang, kalian sudah membayar lebih dari jumlah setiap pinjaman. Tapi itu ibu sisihkan sebagai tabungan untuk keperluan-keperluan sekolah kalian. Kalau kalian putuskan akan pindah, bawalah uang itu, karena itu adalah milik kalian. Siapa yang mau mandi? Gue. Udah antar gue yang mandi nih. Ayo. Iya. Cikong gue tuh. Budu. Yang masak apa nih? Itu urusan gue. Mana? Laper. Iya. Mau makan lo. Ada makan apa sih? Ayam cacamur. Andra. Timun steak. Room service. Benar, Mas, ya? Panas. Siap. Makan apa? Sepuluh tenaga. Minumnya? Konyek. Pakai Coca-Cola? Sedikit. Mas. La 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 li li
Maya sendirian saja, Nay. Gara-gara Mang Boru sih, jadi lawannya gak pernah muncul lagi. Kau juga kesepian ini? Ngapain? Lebih baik kau ikut aku ke nightclub. Bisa nyumpah dia. Gengsi dong, emangnya? Aku lihat dia semakin intim saja dengan Eni. Biarin aja. Kau tidak cemburu? Justru saingan perlu untuk membuktikan kesetiaan. Bagus tak kalau begitu. Ternyata kau sudah semakin dewasa. Nggak kirim salam nih? Boleh aja. Aku pergi dulu, Lai. Demi, sinilah kau. Duduk. Nggak mau, ah. Ah, mau kemana pula kau ini? Duduklah. Duduk. Ini gara-gara temanmu tidak kunjung datang. Sekarang kau harus menemani bapak main catur. Ayo. Apa pula kau ini? Ini teman ini. Kau ini. Yeah.
rokok. Sorry, Bu. Tidak, kesat juga. Hendra, ganti Hendra. Ayo. Lihat semuanya. Hai. Masih ingat? Yang dulu sama-sama sebas. Yang dulu pernah saya kasih kartu nama. Ya, kita pernah ketemu sama dia kan, Dek? Nah, gue ingat. Connect miss. Mungkin. Alah, siapa sih yang mama dia? Minum. Makasih, Man. Minum. Sudah menjadi kaya kamu sekarang ya. Wah. 17.550. Ini pasti si Adit. Sorry, James. Sorry terus. Ah, kita babak belur. Tanggal 26, 45.545 rupiah. Food 8.500. Hostess, hostess 24.000. Apa ini? Cuma ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol dan dibayar. Nggak ada apa-apain. 24.000, nggak ada apa-apain. Nggak ada apa-apain. Rugi. Ngaku nggak sekarang? Itu juga. Ini, gua macam murni. Gratis. Apa yang gratis? Ini buktinya. Mayo. Tanggal 28. 46.260 rupiah. Hah? Saya tahu. Ini pasti waktu Mono Sembal Maya dan Andra Maldince. Iya. Sudah menjadi kaya lagi sekarang kamu ya. Sudah menjadi cukong. Hah? Sekali, Jen. Sekali-sekali. Sekalian bawa PRT, PRW. Terakhir. Sok. Sudah. Kayaknya nggak ada hasilnya kita di sini. Ya, betul. Uang kontrak kita habis hanya untuk membayar makan dan hostess. Kalau gitu perlu kita bicarakan sama manajer. Serojali, kemarin Serojali? Tahu. Dia diculik lagi sama si Eni. Makin gila aja tuh anak. Itu bukan kemauannya. Si Eninya suka main paksa. Ya, kalau dia gak mau kan bisa ditolak. Alah, kalau gak tahu siapa si Jali. Jalan keluarnya dong sekarang gimana? Iya nih, kuliah kita gua udah jadi berantakan. Iya. Kok kaget sih saya datang? Gak diharapkan ya? Enggak, bukan begitu. Masuk dulu deh. Halo. Halo, Demi. Kok pada diem? Biasanya sambutan meriah.
Enggak, kita masih capek. Kalau gitu mengganggu ya? Duduk. Duduk ya? Mau minum apa? Makan apa? Oh, udah kaya ya sekarang? Kaya atau tidak kaya tidak menjadi persoalan. Yang penting persahabatan abadi. Tinggal pesan aja. Itu. Enggak, jangan. Saya udah makan. Benar. Rojali mana ya, Rojali? Kuliah. Jadi kalian bolos? Enggak. Dia tuh ada kuliah tambahan. Udah deh, saya udah tahu dari amang baru saya. Soal si Eni kan? Saya sih gak apa-apa. Cuma, bapak di rumah nanyain terus. Katanya kangen buat lawan main catur. Demi, kalau kamu masih percaya sama kita semua, begini. Udah, persoalannya jelas. Gak ada yang perlu tutupin lagi. Demi udah tahu kan? Belum kerjaan Rojali. Jangan dong. Itu urusan saya dengan Rojali. Tapi kita sebagai temannya harus bertanggung jawab. Itu urusan pribadi saya. Dan saya harapkan dari kalian. Supaya grup kalian berjalan terus. Itu termasuk Demi. Dan ini harus diselesaikan. Kok diam aja? Ngomong dong. Gak biasanya kamu gini. Susah, En. Malam, aku mesti ngisi acara di night club. Siang, aku selalu mesti nemenin kamu kayak gini. Lalu kapan aku bisa belajar? Kapan aku bisa istirahat? Kalau sudah terjun ke night club, jangan mimpi ingin jadi sarjana. Ibu! Ibu! Apa? Ternyata kami belum cocok jadi anak kedongan, Bu. Gini, Bu. Kalau jantung ibu masih kuat, kami mau ganggu ibu lagi. Oh, pasti boleh. Apa ini? Ini untuk ibu, Bu. Nah, Rojali mana? Gara-gara ikut kamu terus, sekarang mereka jadi salah paham. Nih, ini akibatnya. Tuh. Kayak anak kecil saja. Ditinggal sendirian kok kebingungan. Malah kebetulan, sekarang gak ada yang ganggu kita lagi di sini. Ya kan? Apa maksudmu? Kita berdua boleh menempati flat ini. Nanti aku bilang sama papa. Eni, hentikan impianmu itu. Kamu tahu persis bagaimana sebenarnya perasaanku sama kamu. Jadi selama ini? Kita cuma-cuma biasa ini, nggak lebih. Aku sama sekali tidak mengecilkan arti semua kebaikan yang pernah kau berikan kepadaku dan kawan-kawanku. Tapi Eni, jangan kau coba beli perasaan hati orang dengan semua kebaikanmu itu. Maafkan aku juga.
mungkin aku yang terlalu banyak mengharap. Annie, aku yakin pada saat nanti kau akan dapat menemui seseorang yang jauh melebihi diriku. Ya? Ya, mudah-mudahan. Itu tuh. Turun jalan itu. Mana? Biar pengen Devin. Halo, bro. Hai. Selamat datang si anak yang hilang. Apa maksudmu dengan si anak yang hilang? Menurut kitab-kitab yang pernah saya baca, karena kau telah menjauhkan diri dari kami. Minggir. Kau boleh pilih persahabatan kita atau kembali ke istana saya ini. Monos. Apakah dengan kedatanganku kemari persoalan masih belum jelas? Tapi di otakku masih tersimpan si Weni. Bajunya terlalu sempit. Ganteng. Hah? Ganteng. Demi. Hai juga. Masih ingat alamat rumah ini ya? Halo, Demi. Ada apa datang rame-rame? Ingat sih ingat. Cuma selama ini aku mesti ikut TC. Sebab hari ini adalah penentuan. Dan Shakespeare berkata melalui tokonya Hamlet, "To be or not to be." Dan jika sekali ini kamu kalah, itu berarti kamu Siapa di luar itu, Demi? Bah, Bapak lagi baca, jangan kau ngaku pula, ah? Ini Demi. Lebih penting, Pak. Itu, saingan Bapak. Katanya dia sudah siap untuk bertanding. Oh, dia itu. Iya. Kedengarannya rame-rame. Apa mau main kroyok? Kelihatannya, Pak. Pokoknya mereka sudah bertekad untuk mengalahkan Bapak.
Ah, bagus. Ah, bagus itu. Siapkan catur. Mereka sudah membawa peralatan lengkap untuk bertanding. Ah, hebatnya itu. Katakan sama mereka, Bapak sudah siap bertanding. Pak. Ah. Kali ini Bapak pasti kalah. Ah, tidak bisa, Demi. Asalkan kau jangan ganggu aku dengan tuak. Oh Mariam Tomong Dainang Sinapang Masin. Oh Mariam Tomong Dainang Sinapang Masin. Mana? Takut ya? Tepak ya? Duduk om. Pertandingan dimulai. Untuk membuka pertandingan ini akan saya mulai dengan satu kombinasi antara pembukaan Benoni dan pertahanan Ninzo Hindia. Coba kan. Mana? Silakan om. Aku tahu taktik kalian semua. Dalam sejarah permainan catur, belum pernah ada dua kuda sekaligus jalan. Tapi aku menghormati cara perjuangan kalian yang tak kenal menyerah. Ya, teruskan om. Apa target kalian? Melamar Demi, om. Tidak semudah itu. Masih ada satu syarat lain. Apa lagi, om? Ya, misalnya jadi sarjana dululah dia. Berat. Tapi, untuk membawa Demi jalan-jalan ke Taman Ria, bolehlah. Demi. Ya, Pak. Kau boleh jalan-jalan dengan dia itu, tapi sebelum pergi, ambilkan dulu aku tua. Nih? Bah, sudah sekongkol kalian rupanya. Kasih selamat ya. Lito. Yeah.
kasih. Duitnya habis lagi sekarang. Si Seling tinggal tiket pulang. Gak ada barang-barang bakal dibawa pulang. Hore, hore. Lihat tuh babe, pulang dari nanti cuma bisa bawa satu celana. Hore, hore. Si bapak ketagihan. Hidup yang mewah, poye, poye. Sambil holiday. Karena dapat lotre. Semua barang pada dijualin. Gak kesampean. Ngebon kesane, ngebon kemari. Gak bisa bayar. Putar ke sini, putar ke situ. Gak bisa bayar. Setiap hari datang orang lagi. Gak bisa bayar. Gue dingin. Kulkas kali. Mati aja lu, Dek.
kalau gue sih nggak apa-apa. Ah, oh, heran. Bentar. Ini cuma kayak begini. Kasih yang mama dia. Ah, lo waktunya belum jadi sarjana. Aku lagi 17 belajar sarjana. Kembar? Iya. Selamat ya. Untuk saya. Iya. Terima kasih. Selamat ya. Juga untuk saya. Iya. Terima kasih. Nyebut. Apa-apa kok. Berdendang berlagu gembira ria, berkalipso mambo dan cha-cha-cha. Bergoyang terus gak ada capeknya, semakin asik begitu asornya. Dahsyat.